leher gua salah bantal. Biar kelihatan kamera katanya. Ayo, gua ngapot ini. Dia lagi enak-enak tidur, kita lagi kerja. Bantuin Ricis untuk klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Supaya Ricis tambah semangat lagi menghibur kalian semua. Aku hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat tonton. Bukan penghuni rumah Ricis namanya kalau nggak jahil. Kita lihat ya. Kenapa yuk? Ya Allah, kameramen gue lagi di infus. Kayak gini. Ya Allah, kan namanya usia nggak ada yang tahu ya. Hari ini penghuni rumah Ricis lagi ada yang sakaratul maut. Lagi infus. Apa? Mohon maaf. Kan dia nggak biasanya kok nih. Kenapa capek banget nih kayaknya kameramen? Ini dia dehidrasi. Oh, dehidrasi. Harus banyak minum. Minum apa? Buka mata lah. Air apa tuh? Air laki. Air mawar. Air mawar. Coba kita tanya kameramen kita. Suka, ya. Gimana perasaannya? Berikan gelas. Mulai tidurnya ngorok loh. Dia tidurnya enak banget. Ini Agung sakit. Duh, udah bangun. Please subscribe dan like video ini untuk mendukung dia sehat. Jangan banget dikelandain. Tiba semua tiba. Gue gak ngerti apa yang penghuni rumah Rekis ini lakukan di sini. Mungkin dengan begini mereka bahagia melihat temannya terluka. Ya Allah, ya Allah, mohon beri aku kesabaran. Dan semoga penghuni rumah Rekis cepat disembuhkan. Kasian masih muda ya, udah stres. Sekarang kita punya games. Namanya ini adalah gulung lontong ya. Gulung tarik yang besar gitu. Atau enggak, ini di bawahnya. Obul di atasnya ini gitu kan, tarik ini. Kayak mama deh ini semua ya. Yuk kita lihat akan jadi apakah Obul di rumah Ricis ini. Please banget subscribe. Hari ini kita syuting banyak sekali. Dan ya, kita tarik. Coba kita tarik yuk. Satu. Udah. Tarik dong, tarik. Kenalin lu. Gue kayak kebab. Dia pasrah. Coba gini ya. Kebabnya. Siksa dunia ini. Keren. Ayo kita tarik aja. Akhirnya aku disiksa. Cebulin. Lu ketat banget kayak tupat. Leher gua salah bantal. Biar kelihatan kamera katanya. Tutup matanya yang tenang. Pokoknya gak ada yang boleh tidur duluan. Ini sih kayaknya buat diri kita official ya. Ini kalau diri kita official, surprise buat Ogun dimandiin malam-malam. Gue ngapain ini? Dia lagi enak-enak tidur, kita lagi kerja. Ini hukumannya ya. Satu. Dua. Tiga. Ketiduran. Makanya di rumah ini gak boleh tidur duluan, bahaya. Ya tidur duluan. Mimpi. Lo selimut kepala berenang. Ini kayak main-main zaman SD duluan, siapa yang tidur duluan di rumah ini. Ini adalah untuk taruh di Ricis official ya, jadi gak jadi taruh di rumah Ricis. Ini adalah nama kontennya, mimpi jadi nyata. Sekarang best cover itu gimana caranya jadi mermaid. Ayo jadi mermaid. Jadi sekarang kita punya challenge. Challenge apa, Mi? Challenge-nya adalah Jaya selalu kena yang kedua kali. Masalahnya selimut gua bagaimana nih? Kasihan lo orang-orang, ini hanya bercanda teman-teman ya. Karena dia tidur di luar di jam kerja, jadi kita prank aja sekalian ya. Double prank. Dia mau yang perasaan ya. Wah, gak enak nih perasaan gue nih.
Silakan cari mangsa. Siapa? Ken beli kabare. Siapa? Puspa. Ken belum pernah itu. Ya rumah Ricis di sini, subscribe kita semua karena vlog ini tadinya upload di rumah Ricis. Cuman karena bagus banget jadi tolong Ricis official. Jadi pesannya yang tidur duluan di jam kerja dicaburin. Bercanda guys, kita bukan berarti enggak boleh tidur, boleh. Cuma lagi iseng-iseng aja karena mereka emang lagi pengen berenang katanya. Aduh, laundry lagi selimut nih gue nih, ada. Terus mereka berenang, gue kuras kolam kan nih. Kolam gue dakian. Bisa lundur. Oke, dan ini terwujud iler-iler pada tadi sebelum syuting, Ricis komplain karena banyak iler ya. Sampai gue pengen ganti spray. Tidak usah ganti spray, ganti kolam. Kayaknya seru. Gulung. Perasaan kalian gimana? Gimana Wildan sebagai teman? Ini dong backgroundnya. Gimana Wildan sebagai partner kerjamu dicaburin? Kamu gak kasihan? Sangat senang. Karena emang saya biasanya. Yaudah teman-teman, sampai sini dulu review spesial kali ini. Karena kita masih akan lanjut lagi untuk di rumah Ricis, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Ini enggak bisa juga. Enggak bisa ngasutin, enggak bisa ngasutin. Tapi keep roll, jadi kamu ntar di pause baru di capture. Tapi kamu posisinya kayak boboan gitu. Langsung yang keep roll ya. Kamu kayak dari pinggir ya, soalnya dia boboannya kan ngadep ke sini. Nah, gitu. Action. Mirik. Bisa. Oke, thumbnail, thank you. Kurang tengah. Eh, iya, kurang tengah lagi dong. Langsung bertarung. Ya, bertarung, beran. Bertarung dulu. Ini lagi coba semua. Bisa ber. Ini lagi proses buat thumbnail. Ya. Kru saya ini pekerja keras, guys. Kita lihat caranya dia buat thumbnail. Iya, langsung ke kanan ya. Ke tengah ntar ya, guys. Sangat sulit. Semangat pekerja keras, naik gaji bulan puasa. Oh iya. Jangan kamu deketin, kamu dari jauh. Padahal tau gak, hari ini aku ngambil libur. Taunya liburnya berhadiah begini. Gue nengok jam tadi, 2:30. YouTuber live setelah cabur-caburan, mereka harus sambung kerja lagi. Menjadi satu, itulah Indonesia. YouTuber for life. Editor, ini taruhnya di setelah closing nih, lo masukin yang ini nih ya. Ini yang sekarang nih. Tadi kan closing kan, maksudnya kan tadi masih ada bla 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 bla. Di beep baru masukin yang ini. Nah, gitu editor ya. Ini masukin aja nih yang barusan nih. Namanya juga rumah Ricis. Eh, bukan tadi official ya? Ya, ya udah enggak apa-apa, masukin aja nih. Ini adalah dapurnya Ricis official ya. Nih yang sering kalian ketawain tuh di akhir video, tawain aja sekarang. Sekarang dia bisa nyala gitu, guys. Tuh. Ya apa deh? Soundnya mana? Pakai earphone, coba dulu. Bagi yang belum, dan jangan lupa juga untuk aktifin loncengnya supaya teman-teman tahu setiap aku upload video baru. Dan supaya ini kejadiannya pakai lidah ya guys. Ha ha ha!
Banting. Bentar, oke gini lagi. Tadi gua hampir keluar jurus gua yang gua banting. Langsung aktif. Lagi banget. Jadi gua bilang apa? Coba di channel ini orang tidur gak tenang. Cuma di channel ini yang orang tidur gak tenang katanya. Dan menurut kasih aja. Terima kasih udah nonton vlog ini. Subscribe juga Rumah Ricis untuk melihat kerusuhan dan keseruan tim Rumah Ricis setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.